Burung jurus belum mati. Burung jurus belum mati. Cepret. Nice. Udah boleh mati burungnya yang di dalam pecah keluarin ya. Free aku ditarik. Mantap. Burung jurus lagi kedua. Cepret. Mantap. Wah gila, burung 6 WM tuh sustain banget ya. Burungku di dalam aja gak keluar-keluar loh itu guys. Mantap banget guys. Gak perlu keluar guys. Match yang di dalam gak perlu keluar, udah menang duluan ya itu burung ya. Di konten kemarin banyak banget yang suka sama link 3. Cobain combo yang lain juga bang. Misalnya mage gitu. Kalau mage di link 3 itu sinerginya setelah burungnya mati, mage-nya yang di dalam udah dapat mana banyak, bisa langsung jurus-jurus dan bisa ngeburst lawan yang tersisa. Wah kayaknya boleh juga nih. Gimana kalau kita bikin mage-nya yang anti mainstream, 6 mage 6 WM. Kira-kira kayak gimana tuh serunya? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Ngantuk, turu deh, kelas. Wih, kunci. Mage link 3. Beli kamu, masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu. Good. Angel lah. Dapatnya Gunner. Berarti nanti bisa 2 Gunner sama Layla. Menarik ya. Ini flickernya early game belum terlalu ngefek, tapi nanti kalau sudah 5 unit, satu yang di depan tuh nanti kita mau flickerin. Burung lawan burung. Burung versus burung, guys. Burung siapa yang lebih kuat ini, guys? Belum. Burung dia pecah duluan. Nice. Keluar jurus jurus jurus. Nice. Gebuk 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 gebuk. Kagura sempat jurus enggak? Kagura. Enggak sempat ya? Ya udah. Ceplem. Angela, sring sing. Nice. Valir. Ini kayaknya kita mau jual beberapa unit deh next round supaya bisa income ya. Angela. Mid saber burung gimana guys? Kok kayaknya asik juga ya. Jual kamu yang pasti. Kalau kalah jual kamu. Kalau menang beli kamu, beli kamu. Okay, good. Halo kok Eric, ayo TFT go. TFT ya. Ntar ya, kita nanti survei ya. Banyak yang mau nonton TFT nggak di akhir live gitu ya. Viewer TFT tuh suka PHP soalnya. Request doang. Dimainin TFT beneran udah ditinggal, gak ditonton. TFT woy. Bener ya. Lu yang TFT woy itu ya. Itu nanti ya, gua kasih bonus game TFT di akhir live. Kalau nama lu kagak absen, gua kagak bakal TFT lagi, gimana? Setuju gak lu? Request doang, tapi kagak nongol waktu guanya sekalian main TFT benerannya. Aneh emang. Pure-pure TFT ini aneh emang guys. Oke, Astro lawannya. Pecah dulu ya di sini ya. Semoga sebelum pecah bisa mati. Itu kayaknya nggak bisa. Atau bisa? Nggak bisa. Kayaknya nggak apa-apa. Irital Hyper. Ini nanti Kak Dita kita akan masukin ke dalam burungnya. Jadi burungnya pecah, Kak Ditanya jurus gitu ya. Sepertinya ide yang nggak terlalu buruk ya. Sepertinya guys, sepertinya. Atau kita mau kaditanya di luar kalau udah bintang 2 terus kaditanya flicker jurus anyway. Nanti lihat sikon lah guys gimana. Sabar ya. Ulwan, welcome to the stream. Kita di nomor 6. Kita lihat nih guys, kita dapatnya apa nih guys. Atom magic ada 1, 2, 3, 1 udah diambil. Kita dapat salah satu ya. Oke, okay, good. Makasih Evan. Mungkin begitu dulu buat survive early game-nya ya. Early game-nya dikasihnya begini, guys. Kita main tebak-tebakan. Pada tahu nggak? Kalau misalkan ini Felin Blade gue taruh dalam burung, Felin Blade-nya nyala apa nggak? Coba yang tahu coba komen. Yang jawabannya betul gue bacain namanya. Tuh. Siapa yang tadi bilang jalan efeknya? Ayo. Tuh banyak yang bilang enggak. Berarti banyak yang enggak tahu, cuma nebak doang itu. Banyak yang enggak tahu tuh. Banyak yang enggak tahu tuh, Bro. Jalan jawabannya ya. Jadi memang Felin Blade tuh bisa ditaruh di dalam burung, guys.
tuh. Banyak yang bilang nggak jalan tuh. Oh iya, clean-nya lupa dimasukin, maaf. Tadi mau nyalain 3 mistik. Gara-gara gue ngasih tebak-tebakan malah lupa masukin clean. Maaf, 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 guys. Oke. Match-nya mau win atau light, pilih mana? Pilih win aja deh. Oke. Sreset. Sring-sing. Enak juga ya, nyaman juga ya. Semua yang jurus-jurus, pokoknya yang nanti mau kita jurus langsung taruh dalamnya burung ya. Wah, ini Austusnya udah gentong emas. Suren lagi. Kita ketemu player GB, guys. Player GB tuh, guys. Dia suren, guys, buat bantu temennya itu, guys. Hari-hari ketemu player GB ya, guys. Ya. Yeah. Alright. Rafa robot. Ini sih kayaknya direstuin banget main Saber sih ini ya. Berarti udah kita main robot-robotan gaming aja ya. Gitu ya. Freya flicker. Dipastikan dia jurus. Ini kita punya dua pilihan, guys. Kita mau glowing one item magic atau mau BOD buat mantu Freya-nya gendong. Kayaknya lebih make sense kalau main mage yang ngambil item magic ya. Tapi itu menarik juga sih, guys. Mage-nya water. Kalau saber dulu, sabernya water juga. WM-nya WM fire sih. Apa mau transisi ke WM fire ya? Ada glowing one ya, transisi ya. Transisi gak sih, guys? WM Starcore keduanya mids. Terus kenapa gue jual Faramis kalau gitu? Coba transisi ya, teori transisi, guys. Freya jurus, tapi Freya-nya mati. Udah gak bintang ronde segini, dia gak bintang 2, gak bisa gendong ya. Burung keburu jurus. Plem. Lumayan, burungnya jurus atau lifestyle-nya gara-gara WM nyala ya. Jadi boleh juga ini transisinya. Godaan fire terlalu indah. Iya, fire plus obor masalahnya, seset itu. Tadi kalau misalkan itu fire doang tapi gak ada obornya, mungkin gue gak tergoda itu ya. WM mid gak masuk, gak ada Julian. Enak aja, kamu gak tahu nanti Rubiku langsung dapat aspirannya mid. Oh, Denny minta di unmod sekarang, doain yang jelek-jelek, oke? Okay? Kita buktikan ya, Denny ya. Kamu bilang gak mungkin masuk ya. Ini Rubiku dapat aspirannya mage. Setuju gak sih, guys? Kalau misalkan Rubinya dapat mage, Denny kita unmod, guys. Siapa yang setuju? Coba kita bikin voting. Apakah unmod Denny kalau Ruby mage? Unmod, bang. Enggak. Tuh, kita lihat temennya Denny banyak gak di sini nih. Ih, sok tahu banget Denny ya, udah nggak ada WM sama Mitch. Sok tahu banget lu. Lu kira WM sama Mitch cuma Julian doang? Hah? Sok tahu banget sih Denny sih, sok tahu banget sih kata aing sih. Makin hari sih makin sok tahu sih Denny sih. Makin meresahkan sih kalau aku bilang sih. Menurutku ya Denny sih perlu kasih pelajaran sih kalau kata aing sih. Nanti slotnya nggak cukup kok, astaga, emang ya? Ya udah, kalau nggak cukup ya 6 WM 3 Mitch. Emang kenapa? Wah, jahat sih, parah sih. Kalau aku sih nggak mungkin doain yang jelek-jelek gitu sih kalau jadi moderator sih. Kalau aku sih nggak mungkin ya. Nggak tahu ya Denny ya, kelakuannya ya emang ya. Nggak tahu terima kasih kamu Denny, parah kamu. Denny sih kata aing sih nggak tahu terima kasih sih kalau kata aing sih, jujur sih ini. Angela restart, Angela di restart, reset blessing Angela. Masih nge-spam lagi dia. Reset blessing Angela supaya dapat WM. Reset Angelanya, bang. Ya elah. Nanti kamu jangan kayak bocil yang kapan hari lagi. Taruhan sama aku 5 juta. Angelanya sudah aku reset.
terus dapatnya sama lagi, terus habis itu hilang 5 juta nggak bisa bayar, nangis, manggil bapaknya. Udah dibuktiin loh di live kapan hari kalau riset blessing, riset aspiran tuh mitos, masih nggak percaya aja. Jangan kayak gitu ya. Masih banyak kemungkinan semoga dapat emblem lagi. Doain tuh kayak Derry gitu loh, Den. Jangan kamu pesimis, doain yang jelek mulu. Parah Denny emang. Gak ada akhlak emang Denny. Minta di unmod emang Denny tuh. Ente Mas Den. Unmod ya. Oke, kita unmod Denny ya. Kalau kita rubinya dapat mage beneran sih, Denny sih serius gua unmod sih kata aing sih. Mampus, biar mampus Denny ya. Bocil korban clickbait ya. Makanya kalau kalian nonton konten dari YouTuber tuh paling enggak dicoba sendiri dulu, guys. Jangan kalian tuh semuanya kalian terima kalian mentah-mentah, enggak semua informasi di internet tuh betul, guys. Kasih tahu rahasia aja nih ya. Halo Dwi, welcome to the stream. Jangan, jangan bolos kuliah, Dwi. Jangan kau biasain bolos-bolos kuliah tuh. Kasihan nyokap lu bayar kuliah tuh mahal-mahal. Jangan kau bolos-bolos terus. Ya, kuliah tetap harus kelarin. Waduh, itu Freddy-nya juga jurus juga itu ya. Ah, itu wrestler apa tuh? Untung water ya. Kalau itu wrestlernya light udah rata dari tadi nih kita. Jurus please. Nice. Ini minimal akan mati satu lagi atau seri? Oh, malah menang. Menarik ya. Oke. Santai dulu. Waduh, 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 waduh. Ini apaan nih kumbunya campur-campur begitu. Kelihatan serem-serem gitu ya. Summoner Astro ternyata. Tapi kok Starcore-nya Swordman Fire. Menarik sekali ya ini ya. Menarik sekali guys. Menarik sekali ya ini ya. Ya ini kita harus transisi ke BM Fire segera sih ini guys. Udah mulai gak bisa ya ini ya. Tapi ini dikombinasi sama mids, karena midsnya bagus ini guys. Di dalam situ nanti mids-midsan doang, kayak Kadita, Kagura gitu-gitu ya. Di luarnya yang WM Fire gitu ya. Jadi nanti burungnya sempat jurus, terus habis itu burungnya pecah, dalamnya mids-mids jurus-jurus ngeburst yang gak mati gitu ya. Harapannya. Ntar ya, ini Starcore kita arahkan ke mids dulu. Caranya adalah sabernya dimatikan. Caranya adalah burungnya dimatikan. Gini ya. Parkornya mids gitu ya. Besok kita naik. Good. Bloodwings atau Freya Golden Staff? Ntar kita naik dulu. Kayaknya Bloodwings deh sama Cloning. Mids Arcana. Nanti itu buat Kadita ya. Kaditanya nunggu bintang 2. Nice banget. Kayaknya udah bisa full belum? Belum bisa ya. Midsnya juga belum bisa full. WM full dulu. Gini dulu gak sih? Tapi pengen WM Fire-nya nyala cepet. Serba dilema ini ya. Serba dilema ini jujur guys. Kamu saber dibuang diganti sama ya, jadi ini saber cuma 3 atau bahkan bisa kita ilangin ya kan, buat ngedelay awal doang. Itu Karina ngapain lampu, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh ngatur-ngatur ya, namanya juga orang ya. Plem dah, burungku udah boleh mati. Di dalam burungnya keluar ngeburst gitu ya. Sreset sreset jeblem sreset. Oke, mantap. Eh jangan seri dong. Boleh menang gak sih? Boleh menang atau memang harus seri nih sama Leomord nih? Menang dong. Rubinya juga gak ada. Oh iya ya, ada rubinya ya. Kalau rubinya bisa bantu mage enak banget sih ini. Rubi gua mana ya dari tadi ya? Rubi ya? Itu Kadita. Aduh. Susah ini guys. Udah lupakan lah lumu bintang 3. Menu-menuin bench. Itu kan di sana. Itu kan di sana. Itu kan di sana. Kadita pakai itu. Kadita nanti pegang Arcana.
Cyclops 1. Ismi. WM 6. Gak usah deh, matchnya gak usah full deh. Matchnya gak usah full, kita buang aja. Nanti matchnya bisa full kalau dapat emblem aja deh. Kalau gak dapat emblem gak usah muluk-muluk dulu guys. Kita fokus WM Fire-nya dulu guys. Kan tadi kita mau WM Fire plus obor ya. Intinya kan itu, WM Fire plus obor, matchnya senyalanya. Mungkin gitu ya logika berpikirnya ya. Mungkin dari tadi gue salah logika berpikirnya guys. Di sini kita fokus ke 6 WM dulu, kita coba ya, supaya lebih kuat ya. Tapi so far sih masih aman-aman aja sih. Cuma di sini tembus Aldo 1 kayaknya nggak apa-apa deh. Seri boleh deh, seri. Seri boleh sih kalau boleh seri. Tanda seri. Pengen WM6 dari tadi ini nggak masuk-masuk, guys. Mungkin match-nya ya. Kita buang-buang dulu ya. Gitu kan? Gitu kan? Sama nambah darah. Agura ngeburst. Berarti robot-robotan kita buang. Cyclops 1. Masih perlu naik. Masukkan 1, 2, 4 mids. Mungkin naik masukkan 4 mids. Ruby, Ruby masukin, Ruby dapat magi. Mungkin bisanya gitu guys. Burung jurus. Sudah. Burungnya kenapa nambah-nambah darah sendiri dah burungnya dah. Gak dari attack loh itu. Freya-nya ngehilang di dalam juga guys. Kok bisa gitu guys? Kalian lihat gak guys? Tadi Freya-nya ngehil burungnya juga guys. Waktu burungnya gak basic attack, dia nambah darah loh burungnya. Kok bisa ya? Kalian lihat gak tadi guys? Siapa tadi ngelihat guys burungnya? Nanti abis ini perhatiin lagi ya. Setelah WM Fire gua nyala, WM Fire-nya juga ngehil si burungnya tuh guys. Perhatiin nanti burungnya, perhatiin ya. Burungnya bisa. Oh, canda slot. Replay. Gak usah di replay bro. Gak usah di replay bro. Perhatiin aja bro. Itu Ruby. Itu Aurora. Itu cari duit. Ronda segini masih mikir cari duit nih. Kenapa ya AB ini ada masalah apa ya? Ntar ya. Matchnya bisa lebih optimal gak? Misalkan begitu sama begitu. Aditanya gak usah dulu gitu ya. Starcore match gak nyala bodo amat. Kita gini ya, kombo campur-campur gini ya. Norton Veil juga penting banget sini, supaya Freya-nya bisa bantu gendong. Plus kita besok kita bisa naik, ya kan? Naik dapat AP, dapat match lagi, dapat WM lagi. Gak bisa WM lagi, gak usah. Berarti kan kamu pasti gak usah Alpha. Oh iya, ya udah, ini aja dulu ya. Perhatiin. Burung gua ada momen dimana darahnya dia tuh kehil, padahal waktu dia gak lagi mukul guys. Tuh lihat tuh guys. Ya gak sih guys, atau gue yang salah lihat guys? Kayaknya gue yang salah lihat sih. Cuman tadi kayak sempat agak membingungkan gitu ya, darahnya bisa nambah gitu ya. Ya gue malah seneng sih, cuman penasaran aja kenapa gitu. Wah, WM Fire sama Obor sih emang haram banget ya, mau apapun komendernya ya. Duit tambah 72 gak tuh? Kayak mana nih? Atlas. Bentar, yang di dalam tuh yang ngeburst-ngeburst aja ya. Lu ngetank gini ya. Franco Johnson gak bisa. Atau bisa? Bisa sih. Gak bisa, gak masuk. Oke, habis ini tinggal Ruby dapat match 1 nyala 66 ya. Good. Oke. Burung semangat, burung jurus, burung. Burung jurus belum mati. Burung jurus belum mati. Cepret. Nice. Udah boleh mati burungnya, yang di dalam pecah keluarin ya. Freya aku ditarik, mantap. Burung jurus lagi kedua. Cepret, mantap. Wah gila, burung 6 WM tuh sustain banget ya. Burungku di dalam aja gak keluar-keluar loh itu guys. Mantep banget guys. Gak perlu keluar guys. Match yang di dalam gak perlu keluar, udah menang duluan ya itu burung ya. Di solo sama burung lawannya guys. Buset dah ini dah.
Ini combo boleh uga nih combo nih. Ruby 1, Ruby 1, Ruby 1 unmod Denny, Ruby 1 unmod Denny. Ruby 1 unmod Denny. Ruby 1 unmod Denny bunga keluar beli kamu. Biji magi. Buku. Wah, kata aing sih unmod Denny sih. Denny tadi udah bilang enggak bakal cukup slotnya. Sok tahu Denny emang. Hari-hari Denny sok tahu ya, guys, ya. Janji enggak cukup janji. Janji Denny enggak cukup slotnya 66. Ruby Magi. Denny di unmod, Denny di unmod. WM Mage enggak masuk, enggak ada Julian. Enak aja, kamu gak tahu nanti Rubiku langsung dapat aspirannya match. Oh, Denny minta di unmod sekarang, doain yang jelek-jelek, oke? Kita buktikan ya, Denny ya. Kamu bilang gak mungkin masuk ya, ini Rubiku dapat aspirannya match. Finalnya burung lawan burung nih, guys. Mantap ya ini ya. Alright ya. Alright. Burung jurus. Seset. Sisanya kebakar sama api. WM fire pakai obor. Burungku pecah juga akhirnya. Stres ya. Oke, tinggal popol doang. Mau ngapain popol? Popol bisa apa popol? Tutor popol jungle deh. 6 WM 6 match ya ini ya. Udah, tinggal lawan serigalanya popol. Selesai, guys. GG enggak, guys? 6 WM 6 match full lifesteal burung ya ini ya. Wi Kuji. Lawannya kok mau jadi juga ya? Itu Summoner Mystic ya. Itu kalau kita kasih dia lebih banyak round lagi takutnya sumnya keburu ke bintang 3, makanya kita bantai dulu ya itu ya. Alright, 20 ronde doang nih combo nih. Boleh juga nih. Match dalam burung jadi menggantikan buku ya. Jadi dari awal kayak match-match kita tuh tanda petik punya buku ya, karena burungnya pecah langsung match kita jurus gitu ya.